Oke guys, kembali lagi dengan Atot Bogor guys. Kita mukbang mie super pedas guys. Kita hori aja guys. Lihat pedasnya dari mie aja guys. Guys, level 5 berarti 10 guys. Level 10 guys. Oke. Nanti kita rasa pedasnya ori aja guys, dari ini tidak pakai tambahan pedas lagi. Kita coba ini guys, pedasnya seperti apa. Mari saksikan video Atot Bogor guys. Guys, kembali lagi dengan Atot Bogor guys. Kita sekarang mukbang guys, mukbang pedas guys, ekstra pedas instan guys. Ini level 5 guys, level 5 ya guys. Nah, level 5 guys, oke. Kita cobain guys, kita ori guys rasanya guys, dari mie hasil ini aja guys. Kita pakai tambahan pedas lagi hasil dari mie ini guys. Bagaimana rasa pedasnya, saksikan terus guys di video Atot Bogor. Oke guys, Bogor guys, mantap. Yang pertama kita masukkan gasnya dulu guys, kita pasang sendiri guys. Oke lah, kencing. Kita akan udah kencing guys. Kita akan udah kencing guys. Nah, guys udah kencing. Nah, kita tutup guys. Kalau udah tutup, kita coba nyalakan guys. Kalau udah nyala guys, kita masukkan airnya guys. Kita masukkan airnya guys. Mendidih guys, kalau sudah mendidih guys, kita masukkan telur ya guys. Kita apinya kita besarin dulu guys. Kalau sudah mendidih baru kita masukkan telur ya guys. Ya, tunggu telurnya sampai matang. Oke guys, ini agak gelembung-gelembung guys, sudah panas hangat guys. Mari kita coba telurnya guys. Kita kasih 2 butir ya guys telurnya guys, biar tambah gurih ya. Tunggu telurnya sampai matang ya guys. Kalau sudah matang kita pisahkan dulu, baru nanti kita pasang mie ya guys. Pokoknya ini seru sekali guys. Selu. Wah guys, telurnya udah sedikit setengah matang guys. Mari kita lihat dulu guys. Wah, setengah matang guys telurnya guys. Usahnya guys, kita pisahkan dulu guys, sangat enak guys. Lihat guys, telurnya dia setengah matang guys. Nah guys, kita angkat aja ya guys, telurnya kita setengah matang aja guys. Setengahnya, telurnya setengah matang aja guys.
kali kita masukkan ini ya. Ini seru sekali guys, sangat asik guys, sangat menyenangkan guys, menambah selera makan kita makin bertambah guys. Jadi cuaca dingin seperti ini guys, enaknya makan mie instan hangat guys, langsung dimasak sendiri guys, itu lebih enak dan nikmat, pastinya tambah sehat ya guys. Tunggu sampai dia matang guys. Ada yang suka setengah matang, tergantung selera kalian sukanya. Mau setengah matang atau sampai matang. Nah, aku sukanya kadang setengah matang, kadang sampai matang guys. Guys, mantap guys. Oke guys, kalau udah seperti ini guys, ini udah matang guys. Ini yang 100 ini guys, yang level 5 ini agak kecil-kecil ya guys, tuh nanas ya. Oke guys, kita pisahkan dulu guys, kita pisahkan karena ini mie goreng guys, akhirnya kita buang dulu guys, mie kita masukin sini guys. Ini sangat seru guys. Guys, kita pisahkan dulu mie sama airnya guys. Guys, airnya sudah kita pisahkan, lalu kita kasih bumbu guys. Kasih bumbu guys. Sangat seger guys. Dingin enaknya makan mie instan guys, ini yang bikin pedas nih guys, buat level 5 guys. Nah, ini guys yang buat pedas kayaknya guys, minyaknya guys sama bumbu itunya guys. Wah, bagaimana guys, kita aduk dulu guys. Dulu guys, seperti itu guys. Sangat wangi guys, harum sekali guys. Kita kasih 2 telur guys, 2 telur. Mari guys, sebelum makan kita baca doa dulu, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum makan kita minum dulu guys, dan sesudah makan baru kita minum lagi biar sehat guys. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mari guys, gimana guys, kita nyobain rasanya guys.
ini pedasnya sangat nempel guys. Kita lebih enak lagi guys, kita pakai makaroni guys. Biar tambah magnus. Mateng kayak mer. Telur tengah mateng ini bikin makan nasi, makan mie ini sangat enak guys. Apalagi mie nya pedas. Oh yes. Sangat enak, mantul, mantap betul. Ayo makan guys. Tiga tahun guys nggak makan jadi mukbang. Deliciosos, mano mía, gatos. Telur setengah matang guys, sangat enak. Ayo makan guys. Pedasnya nempel. Pedasnya benar-benar nempel guys di lidah. Ini terus sudah matang sangat enak. Menjadi sekali guys. Minyak membuat hangat guys, jadi kenyataan pada muncul guys. Muncul guys keringat, saking hangatnya ke tubuh. Hangat guys, kita buka ya.
ini. Pedasnya bikin keringat turun. Habis guys, mantap guys, panggalnya mantap, bikin keringat keluar guys.